Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyindekeun 257 kecamatan di Jawa Barat geus bisa ngokolakeun kegiatan di alajar kalawan langsung di sakolaan. Tapi kakiwari pamarentah Kabupaten Sumedang keur membejehna neuleuman sababaraha kecamatan anu kaasup kategori zona hijau. Uma sayaga dina wangun protokol kegiatan di alajar langsung di sakolaan bakal sayaga dilarapkeun. Sejumlah yang lelewak di Sakuliah Jawa Barat kiwari mimiti diijinan keur ngokolakeun kegiatan di alajar di sakolaan kawilang langsung. Samalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyendekeun meh 257 kecamatan di Sakuliah Jawa Barat bisa ngokolakeun kegiatan di alajar kalawan langsung di sakolaan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngebrehkeun patalijeng kawijakan diajar secara langsung di sakolaan. Pamarentah kabupaten keur memejehna neuleuman deui sajumlahing kecamatan anu kaasup kana kategori zona hijau. Pamarentah Kabupaten Sumedang masih nyarungsum protokol prak-prakan diajar di sakolaan kalawan langsung. Upama protokolna geus ngajanggelek, kagiatan diajar kalawan langsung di sakolaan sayaga dilarapkeun. Masih cek Doni Ahmad Munir, kawijakan diajar kalawan langsung di sakolaan hambalan SMA mangrupa otoritas pamarentah provinsi. Ari pamarentah kabupaten boga tanggung jawab timimiti hambalan PAUD tepika SMP. Tidak pernah ada kasus itu zona hijau yang dimaksud oleh Pak Gubernur sehingga sekolah bisa dibuka. Nah, untuk menghadapi itu perlu waktu untuk kami mempersiapkan. Seperti mempersiapkannya, pertama kesiapan protokol kesehatan di tiap sekolahnya. Kedua, aturan mainnya. Bagaimana ketika gurunya di zona merah, sekolahnya di zona hijau. Itu kan nggak boleh juga. Kabupaten Sumedang kiwari masih dina zona biru, tapi kiwari mimiti robah kana zona hijau satu tas pasien duaan anu pamungkas calager. Kukituna, ayeuna Kabupaten Sumedang nihil kasus positif COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV.